hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Tinggal beberapa hari lagi, kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan terdapat banyak sekali keutamaan. Kita bisa melaksanakan puasa wajib, kita bisa melaksanakan puasa, kita bisa melaksanakan sholat tarawih, dan di malam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih dari 1000 bulan. Itu di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Dengan Ramadan, tingkat sosial kita menjadi lebih tinggi grade-nya. Kita lebih peka terhadap orang lain. Kita bisa memberikan sedekah, dan dengan sedekah itu kita bisa mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menunaikan zakat fitrah, berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu ketika akan merayakan hari raya, yang tidak bisa makan pada hari raya. Itulah keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Namun sayangnya, Ramadan hanya tinggal sebentar lagi. Apakah kita sudah benar-benar memanfaatkan setiap detiknya di bulan Ramadan? Atau malah kita lalai hanya scroll-scroll HP saja? Ataukah kita sudah memaksimalkan waktu untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala maupun bermasyarakat atau ibadah sosial telah kita lakukan? Sungguh Ramadan akan berlalu. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul 'ibadu ma fi Ramadan," seandainya para hamba mengetahui keutamaan, keagungan, kemuliaan Ramadan, latamannat ummati, tentu umatku akan mengharapkan antakuna sanata kullaha Ramadan, satu tahun itu semua adalah bulan Ramadan, saking mulianya, agungnya bulan Ramadan. Sehingga umat Nabi Muhammad SAW bisa berharap satu tahun ini udahlah Ramadan semua, ya enggak? Kemudian Nabi juga berdoa ketika akhir Ramadan. Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi min siyamina. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami. Fa in ja'altahu faj'alni marhuman. Kalau memang Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir ya Allah, maka faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada kami. Semoga kita memanfaatkan tinggal sedikit detik Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita nanti di hari akhir Ramadan benar-benar terlahir menjadi orang-orang yang kembali fitrah dan suci. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.